Relawan Sahabat Ganjar terus melakukan penguatan di tubuh internal untuk melancarkan seluruh kegiatan. DPC Sahabat Ganjar Semarang melakukan pengukuhan terhadap 16 PAC Sahabat Ganjar di Kota Semarang. Pengukuhan ini disimbolkan dengan memberikan nasi tumpeng dari Ketua DPC Sahabat Ganjar Kota Semarang kepada salah satu Ketua PAC Sahabat Ganjar. Ketua DPC Sahabat Ganjar Kota Semarang, Tina Indrawati, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat struktur organisasi serta mendukung Ganjar Pranowo dalam pemilihan Presiden 2024 mendatang. Pengukuhan pelantikan PAC di DPC Sahabat Ganjar Kota Semarang bermanfaat agar Sahabat Ganjar lebih besar dan sukses mendukung Ganjar. Saat ini relawan pendukung Ganjar yang tergabung dalam kelompok Sahabat Ganjar sudah tersebar di 34 provinsi, 34 DPW Sahabat Ganjar, dan 300 DPC. Mereka membutuhkan satu pengukuhan untuk kejelasan bekerja. Nah, ini wujudnya adalah pengukuhan ini. Target di DPC Sahabat Ganjar sendiri adalah menaikkan elektabilitas Pak Ganjar sampai 40%. Dan tugas kami ini sampai di akhir 2022. Program kerja untuk DPC Kota Semarang sendiri masih sama, yaitu pengumpulan aplikasi KTP melalui aplikasi Sahabat Ganjar.